Pak Prabowo, di masa tenang kayak gini, Bapak lagi ngapain, Pak? Lagi tidur? Atau lagi berenang? Atau lagi main sama Bobby? Ah, nggak seru nih, Bapak. Masa tenang dibuat tenang, Pak. Live TikTok dong, Pak. Live TikTok biar dapet gift. Lumayan kan, Pak, buat tambah-tambahan. Ya, apapun yang Bapak lakukan, apapun itu, semoga Bapak selalu sehat ya, Pak. Bentar lagi mau pencoblosan, Pak. Sebentar lagi mau pencoblosan, Pak. Saya doain ya, Pak, semoga Bapak menang jadi presiden. Tapi maaf ya, Pak, saya cuma bisa berdoa. Saya nggak bisa berharap banyak, karena takut saya nanti kecewa. Saya udah hasut sana-sini sampai berantem. Tentunya Bapak kalah lagi. Gara-gara surat suaranya disabotase. Waduh, sama petinggi-petinggi yang mau berkuasa. Waduh. Ya, tapi saya nggak bisa apa-apa, Pak, kalau misalnya Bapak kalah. Saya cuma bisa kasih satu suara ke Bapak. Ya, semoga aja satu suara saya ini bisa memenangkan Bapak ya, Pak. Dan kalau Bapak beneran jadi Presiden 2024, jangan lupa sama janji-janjinya ya, Pak. Yang amanah, jangan juga kecewain rakyat yang udah pilih Bapak. Oke, salam Prabowo Gibran, Presiden 2024. Peace, I love you too. Salam damai. Pak, tunggu di rumah. Ya, surat undangan suara, surat suara saya buat siapa? Sangat rahasia. Tapi kan sudah tahu siapa yang saya coblos. Tenang Pak Prabowo, tenang. Biarkan Anda dizolimin, biarkan Anda difitnah, biarkan Anda disebarkan berita palsu, data-data palsu, biarkan Pak Prabowo. Tetaplah berjiwa satria untuk membangun Indonesia sebagaimana niatmu. Ya, sebelum Anda mati, Anda ingin melihat Indonesia itu berjaya. Saya doakan semoga tercapai niat baikmu, Pak Prabowo. Tenang, Pak Prabowo. Ada Bunda Korla di sini bersama anak-anaknya yang satu suara untukmu. Yang bukan, silakan saja. Pilihan adalah pilihan Anda. Terima kasih. Siapa nih kemarin yang berjanji katanya kalau jadi presiden mau menggratiskan BBM? Aduh Pak, Pak, janjinya tuh jangan ketinggian. Nanti pendukungnya kecewa berat loh. Bisa-bisa nggak bisa tidur 5 hari 5 malam. Kalau sempat digratiskan BBM, udah habis berapa duit tuh negara? Yang ada sehari aja Pertamina-nya langsung gulung tikar. Cobalah bayangin berapa ratus juta penduduk Indonesia ini kalau digratiskan bisa-bisa tekor Indonesia, nggak bisa bayar hutang negara. Udahlah, stop mengejar janji-janji manis, karena aku bukan pendukung Ganjar, apalagi Anies. Oke, salam gemoy. Mantap. Mungkin bisa dibilang kacau balau politik saat ini. Tapi ketahuilah, ini sudah disusun sangat rapih oleh sang raja. Menurut saya, kalau terjadi dua putaran, bukan 01 dan 03 bergabung, tapi besar kemungkinan di antara salah satu 01 dan 03 yang akan bergabung ke 02. Apapun bentuk demokrasi dan peperangan politik saat ini, saya tetap mendukung rajanya dan pahlawannya, yaitu Jokowi dan Prabowo. Karena tujuan mereka jelas, untuk memerangi antek-antek asing, untuk mempertahankan Indonesia agar lebih maju, lebih kuat, dan sejahtera. Mundur wir! Internet gratis. Nggak salah. Lagi bayar aja suka lemot. Apalagi gratis. Macet kok mau lewat. Bro. Bro. Wah. Cu. Bener gak? Bener dong. Makan gratis itu yang bener. Bikin kenyang perut. Otak jadi sehat. Ikan. Maaf ya bang, maaf banget bang. Jangan bawa-bawa Jawa Barat bang. Kalau abang mendukung Anies, abang aja. Nggak usah disebut Jawa Baratnya. Di situ sampai 97%. Jawa Barat itu luas bang. Kalau abang mau mendukung Anies, dukung aja sendiri. Jangan bawa-bawa daerah. Oke bang, saya orang Jawa Barat. Saya nggak mendukung Anies. Nggak bang, nggak dukung. Oh iya, kemarin di JIS Pesta Rakyat. Apa reunian bang? Kayaknya sih bukan pesta rakyat dah, reunian. Sebab di JIS, kalau pesta rakyat Indonesia berarti ada lambang negara Indonesia, yaitu bendera Indonesia yang dikibarkan di saat kampanye. Kok ini hanya bendera partai dan
bendera HTI dan EPI lagi pada reunian, Bang, di sono. Mau bikin apa nih, Bang? Waduh, jadi takut saya. Maaf ya, Bang. Saya orang Jawa Barat, tapi saya nggak dukung Anies. Baru kali ini aku ikut tentang pilpres, kan. Baru kali ini juga aku nangis. Dikatain pincang, dikatain gimana mau bina negara, bina rumah tangga aja nggak bisa, rumah tangganya keluarga berantakan, anaknya gitu. Saya sangat bersyukur dan tidak menyangka dari 60 ribuan orang yang mendaftar, saya termasuk satu dari 300 yang diterima sebagai kadet mahasiswa Unan. Diterima sebagai kadet di Fakultas Kedokteran Militer Unan merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya tidak perlu memikirkan bagaimana orang tua kami harus membayar uang semesteran, kos-kosan, uang makan, dan bahkan sarana yang dibutuhkan. Semua hanya tersedia di sini. Biaya kuliah gratis, tempat tinggal di mes, makan, snack, vitamin, susu, bahkan laptop untuk perorangan, serta seragam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di mana lagi ada sekolah kedokteran gratis dan malah diberi uang saku? Selama menempuh pendidikan kedokteran di sini, beberapa ujian saya alami. Tuhan memanggil dua saudara tercinta saya, yaitu kakak saya dan adik saya. Adik saya pada tahun kedua saya pendidikan, dan kakak saya pada bulan November kemarin. Kakak saya sudah menyusun segala agenda dengan sempurna untuk perayaan wisuda dan keluarga datang semua. Namun Tuhan berkehendak lain. Rencana tersebut pun berubah total. Dan kini pun bapak saya hanya bisa melihat wisuda secara online. Teruntuk keluarga kami semua yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, kami menyayangi kalian semua dan akan terus berjuang sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah melahirkan program ini menjadi harapan besar bagi kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kami yang besar. Walaupun itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Civitas Akademika Unhan, dan para dosen-dosen kami yang sudah mengantarkan kami sampai pada di titik ini, yang sudah mengajar kami dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas dan tulus mengajar sampai kami ada di sini. Sebagai wisudawan, ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari perjalanan baru kami. Di depan sana masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tak peduli seberat apapun itu, namun kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat, seperti karang di laut yang walaupun dia jutaan kali dihantam ombak, tapi ia tetap teguh. Demikian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan dan khilaf kami selama menjalani pendidikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Bela Negara.